Religion has been a part of the human journey from the beginning. We can see religion in prehistoric art already. We can see it in the rise of early civilizations, and it remains an important force in today's societies. The reason that is because human beings require some kind of belief system or some way of looking at the world that gives them a sense of what is important and good and worth pursuing in life. Anthropological research has shown that religion, though it may be a human universal, is extremely diverse across cultures. And it also changes across time or historically. What that means is that religion adjusts itself to different settings, to different modes of living, different forms of economy, different life experiences, and it caters to the needs of people in those different situations. We now have a situation where people's life experience across the globe is becoming more similar. One would therefore expect there to be some global trends in how religion is changing. So it should be changing in similar ways in different countries. And this is indeed the case, and this film is trying to show how religion is changing in Indonesia, where we see also a great deal of economic development, urbanization, and the rise of a middle class, media-driven, late modern consumer society. Now, under those conditions, some of the trends that are observable in Indonesia are quite similar to what we know in the West. This is very important to point out, because when we hear about other religions in the mass media, what we hear largely is reports on religious violence or terrorism, and I feel that certainly in the case of Indonesia, it is a gross misrepresentation of the reality. Indonesian people have quite modern views about religion. They think quite deeply about it. They care deeply about it. There are some who may seek refuge in a neo-conservative or literalist version of Islam or another religion. Others will prefer a born-again Islamic identity, wherein faith is based on a personal encounter with a divine personage. Many also embrace a humanist, a secular form of religiosity that is open to scientific evidence and debate. Others again prefer to experiment with mystical, eco-spiritual or New Age ideas. Generally, there is a growing reluctance, as there is in the West, to observe Orthodox tradition in a mechanistic manner, and a new insistence on personal conviction, choice, and direct experience. This documentary aims to provide a glimpse of the kind of religious movements and religious awareness emerging in contemporary Indonesia, focusing in particular on Java. The island of Java is Indonesia's political center and also its largest population center. While its population is predominantly Muslim, Java is home to a diverse array of traditions, influenced by all the major world religions and building also on its own unique heritage. This film, rather than speaking for them, provides Javanese from a wide variety of religious backgrounds an opportunity to speak for themselves. Pemahaman saya adalah supranatur. Semua yang benar adalah dari Tuhan. Tidak akan bisa sampai kepada Sang Mahakali kalau kita tidak punya kuncinya itu. Orang-orang yang sudah dunia wilayah lagi ceritanya. Ketuhanan itu diumurkan dua, yang penting uang. Agama itu misalnya pedoman. Agama itu penting. Penting lah. Kalau misalnya saya ada apa ya? Masalah-masalah itu. Hati itu harus ada tempat untuk berpegang. Berdoa lewat Tuhan mesti ada jalan keluarnya, itu menurut saya. Ada rule. Aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang kita yakini. Bila kita ada masalah, kita tahu how to solve.
Jadi sejauh mana kita mengenali Tuhan, disitulah kita mengikuti aturannya. Dulu-dulu itu sering kayak waktu saya SMA, SMP lah, banyak orang muda ke gereja, tapi kenapa sekarang jarang sih? Saya lihat contohnya aja gereja sini ya Mas ya. Dulu itu gereja itu kalau ada misa ekaristi itu penuh gitu loh, tapi sekarang banyak yang kosong. Mungkin entah kesibukan mereka atau gimana, saya kurang tahu Mas ya. Mungkin ya kesadaran mereka sama Tuhan tuh kurang. Secara khusus untuk yang tua-tua itu peran agama itu sungguh masih kuat bagi yang tua-tua. Namun bagi yang muda-muda, khususnya anak-anak, kami ada sedikit kekhawatiran kalau anak-anak ini tidak sejak dini diajak, dibimbing, diberi teladan untuk sungguh-sungguh menghayati ajaran agama, supaya sungguh nantinya agama ini menjadi dasar segala perilaku, tindakan hidupnya di dalam kehidupan kesehariannya. Kalau saya itu kan akhir-akhir ini jarang-jarang berdoa. Saya itu ngerasa kalau jarang berdoa itu sering banyak masalah Mas. Misalnya kalau ada apa-apa, ada aja masalah yang masuk terus. Tapi kalau saya sering-sering berdoa itu, saya itu kalau ada masalah itu rasanya nggak ada beban gitu. Menurut pandangan dari spiritual yang saya alami dalam lingkup Trisoka, ini mempunyai kewajiban meditasi. Oleh sebab itu, selama saya mengenali ngelmu itu, sampai sekarang belum pernah saya tidak semedi. Apa yang dimaksud doa itu sendiri, tujuannya itu mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta. Kalau kita itu ingin berdoa, kita juga harus mengaktifkan rasa dan karsa, ya. Jadi otak dan hati. Misalkan kita sholat juga, ya. Sholat itu kan sebenarnya menghadap Tuhan. Ka'bah itu kan memang titik kita untuk memusatkan arah sholat, ya. Arah. Jadi sebenarnya di situ hanya simbol saja. Sebenarnya kita menghadap Tuhan. Ya. Kita harus berimajinasi bahwa di depan kita itu ada Tuhan. Karena kejawen itu gampang-gampang sukar. Ya, pertama harus kita itu betul-betul sabar. Suka puasa, terus suka menyendiri, berdoa pada Tuhan. Kita supaya diberi, ya, kita berdoa diberi keselamatan. Satu itu pasti itu ya, diberi sejahtera, diberi kesabaran, iman yang kuat. Nah, iman itu tergantung kita berangkatnya dari apa. Kalau kita dari Buddha, ya, harus memperdalam Buddha. Kalau dari Kristen, ya memperdalam Kristen. Jangan sampai menyalahgunakan Kristen. Itu. Kalau kita dari Islam, ya harus Islam, tahu Islam benar. Jangan tahu-tahunan. Tahu-tahunan cerita salah. Yang penting dia mengetahui dari mana dia berasal dan kemana nanti dia akan pulang. Gampang lungguh
ning jagatannya ora bisa ten lakoni batin aku mau ngelmu. Nah ini tangi lamun jeneng siro bisa tumeko yen ora duwe kunci nipun. Tidak mudah untuk masuk di dalam jagat ini, dalam diri pribadi, dalam buana alet itu. Iya, ini tidak bisa dilakoni batin, tidak bisa dilakoni agama, tidak bisa dilakoni ilmu. Tangelamun jeneng sira bisa tumeka tidak akan bisa sampai kepada Sang Mahakali kalau kita tidak punya kuncinya hidung. Hamba di sini merupakan raga, rambut, kulit, daging yang di dalam balung, otak, sumsum, ketil, tujuh, sembara sop itu dipasrahkan kepada hidupnya, uripe, kebakan gustinya, untuk dimarakkan sowan kepada Sang Maha Hidup itu sendiri. Lalu di dalam agama kitab Injilnya, Bapa di dalam aku, aku di dalam Bapa. Seorang anak tidak jauh daripada bapaknya. Seorang roh suci, suci tidak jauh daripada maha suci. Begitu kurang lebihnya. Seorang murid tidak jauh daripada gurunya. Pengaruh globalisasi, khususnya yang menyangkut perekonomian, ini menimbulkan orang itu memburu materi. Dengan adanya memburu materi itu seakan-akan tidak ada Tuhan. Mereka itu percayanya itu hanya di bibir. Tapi kondisi dalamnya masih mau menipu. Berarti ini bukan spiritual. Hanya bisa mengucap, tapi tidak mengerti dunung. Tidak mengerti artinya, tidak mengerti akibatnya. Orang-orang yang sudah duniawi lain lagi ceritanya. Ketuhanan itu nomorkan dua, yang penting uang. Tapi nanti kalau sudah kena cobaan Tuhan, pek sakit, tidak berguna. Jangan minum gula, jangan makan asin, jangan makan pedas, sudah buat apa uangnya? Kan, jadi manusia itu daripada makan enak, lebih baik enak makan. Kalau makan enak kan di restoran besar, kalau untuk makan enak-enak enggak mau ya. Tapi kalau enak makan, kita lapar, nasi putih pun enak aja. Belum selesai dibeli sudah ada apa namanya iming-iming produk yang berikutnya. Al insanu ma huwa khata' wa nisya. Innal insana la dzuluman kafar. Menungso kuwi dzalim lan kufur. Sudah menjadi kodrat manusia. Tapi ingat, ada juga manusia yang tidak dzalim dan kufur. Itu manusia yang seperti apa? Manusia yang ya'rifa rabbahu wa ya'rifa nafsahu. Manusia mengenal siapa Tuhannya yang dan manusia yang mengenal siapa dirinya. Mengenal Tuhannya adalah Allah, mengenal dirinya adalah makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebutuhan-kebutuhan sudah tidak tercukupi, ya dia mengingat kepada Allah. Ketika tidak tercukupi pun, dia juga mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandi itu kan minta berdoa, minta hikmah. Gak tahu apa kepengen gimana, pokoknya mandi. Kalau suruh ini penuh, nah ini sampai bawah suruh. Jadi kalau cuma lagi itu rame mandi, jam 12 malam itu mandi di sini. Iya. Jam 12 malam cuma lagi banyak mandi sini. Itu berdoa di sini mungkin ya orang ya permintaannya tetap baik supaya keluarganya ya sehat, usahanya maju, mungkin ya gitu.
Gang Tetoka Mandano itu adalah merupakan tempat sesuci. Sesuci itu adalah membersihkan diri. Jadi untuk membersihkan diri, kalau dalam orang Islam itu ibaratnya wudhu lah, tempat wudhu. Tapi dalam bahasa Jawa dulu ada tempat sesuci, membersihkan diri. Membersihkan diri itu secara batiniah. Secara lahiriah airnya itu mengandung pengobatan, karena di dalam mata air itu kan terdapat tumbuhan pengobatan seperti pohon pule, pohon bentis atau mengkudu, itu semua ada di dekat sumber atau tempat mata airnya itu. Semua agama itu bisa masuk karena yang disewani di sini adalah seorang raja. Raja itu kawulannya macam-macam, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, dan semua itu menjanjikan kedamaian dan ketentraman. Contohnya kalau bulan satu Syura, tidak membedakan masalah agama, semua ikut prosesi upacara ritual satu Syura. Jadi kalau untuk manembah itu urusan masing-masing. Oh, tujuan di sini ya, Kak, saya bilang loh ya, tujuan di sini minta berkah, minta apa yang kamu jalani ya dok, itu diberkahi sama sini gitu. Minta berkah apa saja kamu, apakah tergantung niatnya gitu, apa-apa itu bilang ya dok. Nanti kalau jalan nendak gini diberkahi gitu. Asal baik niatnya, asal gitu, istilahnya gitu. Baik niatnya. Jadi kalau niatnya kerong, ya ndak dikasih berkah gitu. Dianggap seperti itu tuh. Kalau pedi wayang itu loh yang kayak itu. Terus dia melahirkan, istilahnya mengeluarkan kayak air suci sebagai ibu. Ibu Setiawati Njur Pangapunten saudara panjenengan kanjeng yang siru jadi dalam pengobatan status saja. Di Mamenang sini dulu kan pendirinya kerajaan Mamenang Kediri, ya yang pertama atau yang paling tua, ya. Jadi yang menjadi raja di Mamenang dulu Sang Prabu Sri Haji Jayabaya. Sang Prabu Sri Haji Jayabaya itu raja ning raja sak Nusantara. Jadi termasuk di Mamenang sini termasuk cikal bakalnya tanah Jawa. Punjer pokoknya di Mamenang sini. Jadi Sang Prabu Sri Haji Jayabaya itu mukso. Di sini mukso. Biasanya orang yang datang ke sini dengan ya, tujuan ke sini tujuan minta keselamatan, ya, minta keselamatan keluarga, minta doa restu supaya tidak banyak kesehatan, panjang umur, supaya usahanya bisa lancar sukses semuanya, tidak ada halangan apapun saja. Cuma itu yang punya pangkat ya minta pangkat derajatnya gitu. Sendang Tirtoka Manjun Danu itu dulu Taman Keputren. Taman Keputren penyiramannya putra putrinya Sang Prabu Sri Haji Jayabaya. Jadi hingga sampai sekarang ini kalau ada tamu
Maraswan yang sudah dalam supaya siraman dulu di sendang. Sudah menyekan diri, suan masa dalam sini. Nah, makanya di sini ini kan setiap bulan Suro tanggal 1 diadakan upacara besar-besaran di sini. Tentrem Raharjo Adil Koromarto Dados Pangayam Maning Sanggung Kawula Dati Runturun Mugi Gusti Yang Maha Kuasa Adi Japono. Zaman edan ya, zaman edan itu artinya semua orang kan kebanyakan rebutan apa saja itu ya di atas sana ya. Ramalan-ramalan Petian Jengko Jayabaya itu sudah terbuka semuanya ya. Jadi tahun-tahun ini sudah terbuka. Itu enggak ramalan Ceriaji Jayabaya itu enggak ada menasihatnya. Ya, apa yang terjadi di negeri ini semua pas, tidak ada menasihatnya. Ya, masalah musibah-musibah, ya, kapal jatuh, ya, gunung jungkruk, ya, segora amber itu sudah terjadi semua. Apalagi kan menungsanya itu ya. Menungsanya tidak bisa ditoto, itu artinya ya. Toto enggak angel, enggak bisa ribut. Kalau dilihat memang dari bumi, alam ini memang sudah tua. Jadi penuh dengan yang namanya tua, wanunak yusufil khalki akan selalu berkurang. Itu di Yasin, surat Yasin mengatakan dari wanunak yusufil khalki akan kami kurangi. Itu memang sudah ada di alam semesta, di angkasa sudah ada gempa, adanya apalagi. Jadi kerusakan-kerusakan yang ada di bumi, memang sudah bumi, memang sudah tua. Dari dunia lama, sebelum menjadi dunia baru, itu pasti ada peristiwa yang paling mengerikan. Dunia sudah kebanyakan manusia, jadi mesti ada revolusi. Dunia hanya di apa ya, dikuasai penjahat ya. Iya. Kalau revolusi manusia saja, laka revolusi awam yang dihabisi adalah manusia-manusia yang jahat. Satu abad lagi ya timbul persaingan, tapi persaingan yang paling positif ya. Iya. Kalau sekarang persaingan yang negatif ya, perlombaan jatah nuklir, persaingan yang negatif atau positif ini? Negatif ya. Satu abad lagi dunia bersaing, masyarakat bangsa dunia berlomba-lomba bikin senjata pamungkas Kundalini Tujuse dan Omega. Mesti itu, sebab Kundalini Tujuse dan Omega itulah senjata pamungkas. Kita belajar kebatinan, belajar metafisik, ini arahnya Omega. Semakin orang itu intelektualnya tinggi memahami akan Tuhan, itu dia pasti menghayati. Sebab ini dasarnya intelektual, bukan akal.
Sehingga tadi menggambarkan dunia harus rukun karena bernapas sama. Dunia harus menyatu dalam arti tujuan karena makan sama-sama butuhkan makan. Walaupun perbedaan-perbedaan pandangan jangan dijadikan suatu jurang pemisah. Toh manusia tujuannya satu, hidup di bawah kekuasaan Tuhan. Berhak menyembah, berhak memuja, berhak memohon. Asasi mutlak tidak boleh manusia menentukan asasi orang lain. Pemahaman saya adalah supranatur. Semua yang benar adalah dari Tuhan. Rasul mengajarkan bahwasanya Rasul diutus itu innama bi'utsil li utammima makarimal akhlak. Bahwasanya Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lah akhlak ini artinya universal. Ada tasammuh. Tasammuh itu adaptasi, selalu menghormati daripada orang lain-lain. Beda agama ataupun agama Islam yang animisme atau dinamisme ataupun Islam yang lain yang tidak sejalan dengan kita dalam artian daripada pendahulu-pendahulu kita, ada yang radikalis, tetap kita hormati. Dari mana kalau memang dia akan sampai ingin melukai citra daripada Islam itu sudah keluar dari rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Islam itu kan rahmat bagi seluruh alam. Islam itu yang sesungguhnya adalah membawa kasih sayang bagi seluruh alam. Loh, kok membunuh manusia? Membunuh hewan ada tata caranya kok dalam Islam kan? Ada gak tata caranya? Bagaimana boleh gak dipukul, ya kan? Bahkan membakar hewan aja dalam Islam dilarang hukumnya kok. Membakar hewan dalam Islam kan dilarang hukumnya. Apalagi kok membunuh manusia? Kalau menurut saya sih, menurut saya pribadi, paham-paham Islam radikalis seperti pengoboman apa itu sudah keluar dari koridor ajaran Islam yang sendiri. Hablum minallah, hubungan kita dengan Tuhan. Terus hablum minanas, hubungan kita dengan manusia itu dalam arti makhluk semua. Terus hablum minalam, hubungan baik dengan hubungan kita dengan alam semesta. Di Islam mengajarkan semacam itu. Kalau itu yang kita anut itu tidak ada namanya Islam radikal, itu tidak ada. Yang ada adalah Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua seisi alam. Ini masyarakatnya kultur agraris ya, dunia pertanian yang pada dasarnya ada kedekatan dengan alam dan kedekatan dengan Yang Maha Esa. Seperti halnya kita dalam ajaran Katolik bahwa ya yang patut diandalkan adalah kuasa Tuhan dari bahwa apapun sehebat apapun barang atau apa pasti dikuasai atau ada dalam tangan Tuhan. Saya kira begitu. Jadi pada dasarnya orang pergi ke sana kemarin untuk mencari ya namanya jabatan atau kekuatan lain itu berarti menomorduakan Tuhan kan gitu. Ya sebagai tokoh agama saya harus bicara begitu bahwa akhirnya ya mestinya Tuhan itu yang menjadi kekuatan dalam mengarungi kehidupan dan segala dinamikanya, bukan yang lain. Orang memprediksi bahwa nanti ada semacam agama baru atau apa yang mungkin memberi ketenangan, kedamaian di samping agama yang formal yang ada ini. Tetapi saya masih punya keyakinan kalau sekurang-kurangnya di pegunungan Menore ini orang masih menghayati agama yang dianutnya, entah itu Islam, entah itu Katolik, Kristen, juga ada aliran kepercayaan itu masih tetap menjadi atau mendominasi menjadi jalan hidup.
masyarakat di sini. Iblis itu mengatakan kepada Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku iblis, iblis itu akan menyesatkan manusia sampai datangnya hari kiamat dengan segala cara dan dengan segala rupa ganda. Pertanyaan yang tadi, apakah mungkin nanti akan ada agama baru berdasar dari ancaman iblis tadi yang akan menyesatkan manusia? Sunatullah pasti akan terjadi. Nah itu agama apa? Pasti ada. Iblis itu kan pintar sekali, bicaranya menungso gak iman menyang Allah, bicaranya menungso gak iman menyang kanjeng Nabi. Karena iblis itu paling gak terima kalau manusia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beragama Islam. Pengalaman saya untuk hal-hal spiritual itu gini, karena masing-masing orang akan punya pengalaman yang berbeda-beda. Orang menjalani spiritual itu ada tiga unsur, satu guru, ilmu, dan laku. Jadi gurunya siapa, ilmunya semacam apa, dan dia harus ngelakoni semacam itu. Yang saya lakukan itu kan cenderung alami ya. Saya pelajari meditasi zikir, terus saya juga belajar qigong, reiki, prana. Nah itu nek pengalaman spiritual saya di situ, misalkan saya meditasi gitu, terasa kita melayang, dan saya memprotek ya. Artinya di situ ada pelajaran untuk memprotek diri, ini jangan sampai ketemu si A, si B yang di luar kita gitu. Untuk apa? Agar konsentrasi pikiran kita, keyakinan kita, spiritual kita itu langsung berhubungan dengan Tuhan. Tuhan mau kasih, sering kasih intuisi saya jadi tajam misalnya. Oh ini yang mau datang ini saya tahu duluan, sering banget ya kalau kayak gitu. Terus orang sakit ini kan saya berhubungan dengan orang sakit terus. Orang stroke itu sering mimpi ketemu saya duluan. Tahu-tahu dibawa ke sini, nggak nunggu lama itu juga langsung sembuh. Padahal dia udah berbaring 6 bulan. Nah itu kan apa ya, hal-hal yang kayak enggak nalar tapi kejadian. Dan saya alami itu benar-benar kejadian. Nggak cuma 1-2. Sebelum saya masuk muslim, saya tidak pernah ada pengakuan untuk dia. Nah, di situ saya bikin ini tantangan. Cuman saya tak mau ikut-ikutan. Saya ingin di mana saya mengakui di dalam dan di luar, lahir dan batin. Nah, dalam pencarian itulah perjalanannya panjang. Jadi sampai berjalan melintas keliling Pulau Jawa ini 29 hari. Sampai masuk lubang, waktu kita jatuh ke bawah itu sekitar setengah jam. Jadi bisa dibayangkan berapa ke dalam tinggi, ya. Tinggi sekali ya, baik. Dalam sekali. Saya pikir waktu itu saya sudah mati. Nah, di dalam diri saya waktu itu saya berbisik, saya tidak mau mati sebelum saya mencari Muhammad. Seperti yang dikatakan ibu saya. Sebelum saya ketemu Muhammad, saya tidak mau mati. Jadi begitu jatuh, saya terbangun, saya sadar, jatuhku lama, berarti mungkin aku sudah mati. Saya menangis, aku belum jumpa Muhammad, kenapa harus mati? Setelah saya gini-gini kan terasa sakit, berarti aku masih hidup. Masih ada peluang cari Muhammad. Nah, dari situlah, mencari jalan keluar tak pernah dapat. Selama lebih 10 hari. Gelap. Sampai saya putus asa. Dalam keputusasaan itulah saya berdoa. Jadi doa saya waktu itu begini. Saya tidak kenal dirimu, tapi aku mencarimu.
Mungkin waktuku untuk hidup tidak akan lama kalau keadaanku seperti ini. Jadi tolong tunjukkan dirimu, wahai Muhammad. Tunjukkan dirimu sebelum aku mati. Dari situ, kan saya udah gak ada tenaga lagi. Gak makan. Pingsan. Begitu pingsan, tersadar ada sebuah sinar. Nah, disitulah kita gak bisa ceritakan bagaimana bentuknya. Karena begitu luar biasa. Cahaya. Iya. Disitulah saya banyak belajar. Asal saya mengenangnya, nah, di situ ada seperti teknologi yang canggih, ada SMS di situ, di sini. Seperti pesan ya. Ah, seperti pesan. Sabda ya. Kalau jadi kalau misalnya saya ada mau berbuat salah gitu, nanti bunyi di sini. Seperti firman. Yang saya ceritakan Mas Agus malah saya bertemu dengan Isa dalam satu ritual meeting tadi. Saya bertemu bagaimana antara langit dan bumi ada tangga. Saya bertemu Isa datang, tapi rambutnya sendiri. Tersinar, ada gereja di depannya, ada Siddhartha Gautama, ada satu apa tempat sembayangnya, sempang kuning-kuning, orang berduyun-duyun ke masuk kuil, dan saya bertemu dengan Muhammad. Apakah benar dan tidak? Kalau yang saya rasakan benar, belum tentu bagi orang lain itu benar. Iya, karena itu tidak bisa dibuktikan. Ini perjalanan satu, perjalanan semeti itu tadi. Itulah. Jadi di sini, waktu itu begini itu jelas. Dan bagaimana ada bekas bolong-bolong, bekas Isa. Isa, ya. Isa. Saya mengenalnya kan di agama saya Isa. Bagaimana beliau begini, tapi tidak ada satu kata pun berbicara. Hanya begini. Pada waktu itu saya memang mencari, benar-benar mencari. Siapakah sebenarnya Tuhan? Siapakah yang harus saya sembah? Bukan merupakan keturunan warisan. Katanya saya tidak tahu. Mari kita berlomba-lomba. Mencari kan untuk apa hidup ini? Untuk apa hidup ini? Betul. Dan siapakah yang menghidupi semua ini kan gitu? Hanya itu saja kok. Selalu mengingatkan di dalam Al-Quran itu bahwa intinya itu kita itu tidak boleh lengah semacam itu. Karena di tingkat tertentu, tingkat ma'rifat itu pembeda itu sangat tipis sekali. Bahkan antara baik dan buruk itu sendiri bedanya akan sangat tipis sekali di tingkat tertentu, tingkat paling tinggi. Makanya orang sering lupa toh untuk apa, sering mengaku Tuhan, sering mengaku Rasul dan lain sebagainya itu. Itu di situ. Pada tingkat tertinggi, dia akan sulit membedakan antara dirinya dengan Tuhan itu tadi. Karena sudah menyatu sebenarnya. Nah, di situ perlu balancing, perlu keseimbangan di situ, bahwa kita tetap manusia, kita tetap fitrahnya sebagai manusia dan kita menghamba sama Tuhan. Itu yang saya pelajari dari pesantren, dari KNU-an saya. 2 tahun yang lalu istri saya stroke, jadi pas merasa capek itu rebahan tau nggak bisa bangun, mati sebelah. Terus saya berat rumah sakit seminggu, tapi pulang juga nggak ada perubahan. Terus saya lanjutkan ke rumah sakit Wedi, itu selama setengah tahun di situ nggak ada perubahan. Jadi tadinya seminggu, terus setengah bulan, terus sebulan sekali, tapi nggak ada perubahan. Belum megang kelas nggak bisa melucut, saya tapi nggak bisa tidur. Berat badannya tadinya 53, setelah sakit itu ya karena nggak bisa tidur, nggak bisa makan, tinggal 39 kilo, habis badannya. Awalnya gimana kenalnya Mas Budi, Pak? Temuin orang mati badannya tinggi gitu ya, tapi ya belum tua gitu loh, kok perasaan itu ngobatin saya kok terus tenang, apa ini udah ketemu jalannya, bisa ngobatin saya, ternyata temu ini sebenarnya benar,
Oh ini. Ketemunya itu dalam bentuk apa, Bu? Mimpi orang gitu loh, tinggi gitu. Kayak apa? Pakai jubah itu loh. Heeh. Kayak dipegang-pegang gitu loh. Itu makna bener ya? Bener. Apa ini? Mau batin saya. Batin saya itu ternyata temu ini sebenarnya. Melakukan apa kok akhirnya bisa mimpi saya itu? Saya berdoa aja, ya Allah Gusti, ya Allah. Mudah-mudahan udah ketemu jalan saya, yang ngobatin saya. Saya berusaha pasti ketemu jalannya, pasti saya ketemu jalannya. Berdoa aja, benar ya. Pada prinsipnya ibu ini kan doa terus, ya. Setiap malam beliau melakukan doa terus. Nah doa itu akhirnya sama Allah, sama Tuhan dikabulkan. Entah ini kan jalannya lewat saya semacam itu. Tapi prinsipnya intinya ibu ini rajin doa. Siapapun yang rajin doa itu insya Allah suatu saat Allah akan menepati janjinya. Aku akan kabulkan doa hambaku yang dalam saat-saat tertentu dia istiqomah. Istiqomah itu bisa nek Islam itu tahajud jamnya segini di sepertiga malam terakhir dan lain sebagainya. Nek ibu ini tak lihat tiap mau sare, tiap mau tidur dalam kondisi sakit dia, aku ya Tuhan, aku sembuhkan aku, semacam itu. Janganlah meninggalkan daripada sejarah-sejarah pendahulu kita. Bagaimana wujudnya? Ya kita harus menjalankan apa yang sudah diperintahkan, apa yang sudah diajarkan dari pendahulu-pendahulu kita, aslafunas saleh, yang guru-guru daripada pendahulu-pendahulu kita itu tidak lepas daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan pun akan selamat insyaallah. Dalam sifat asmaul husna Allah. Di situ Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Kalau kita enggak ribut dengan sesama manusia karena kita mengasihinya, seluruh makhluk yang ada di bumi akan menyayangi kita. Saya sudah pernah melewatinya itu. Kalau kita itu betul-betul ke agamanya Tuhan, rezeki duniawi itu ikut sendiri juga. Ya, memang itu. Tapi kalau kita menjual agama nanti ya dilaknat sama yang kuasa. Iya. Bahwa semua agama itu timbulnya juga dari Tuhan. Manusia kan hanya personil yang digerakkan aja. Kita diambil hari ini pun mati, kita siap. Kita kepunyaannya. Kepunyaan daripada sang hidup. Di dalam diri Anda, ada hidup yang jumeneng, yang bertengger di dalamnya. Kalau kita sudah diambil Tuhan mau apa? Oh, semua yang di dunia ditinggal, tidak ada kecuali doa-doa kita yang baik pada dia supaya kita diampuni nanti, itu aja.